Sawah kering terbentang selepas saja penduduk-penduduk kampung habis menuai. Siang hari, anak-anak muda berlari di tengah sawah bermain layang-layang sambil mendongak ke awan memerhatikan layang-layang terapung di udara. Hanya di tengah sawah itulah anak-anak muda kampung bermain menghulurkan tali layang sambil mendengarkan dengungnya yang merdu mengiang-iang di udara. Tetapi malamnya, tatkala kegelapan menyelubungi kampung kecil di pelangai itu, Pak Tua Mahat meranduk tunggul-tunggul padi kering di tengah sawah bersama dengan menantunya, yaitu Aban Kame, mencari kawasan lapang tidak berlindung apa. Dia mengeluarkan buluh mendekut dari saku seluarnya, lantas berdiri mendongak ke awan menghadap matahari naik. Duduk, Saban. Perintahnya menyuruh menantunya mencangkung. Saban Kame tidak membantah. Dia mencangkung sambil meletakkan tangguk ke tanah. Bila burung wak-wak datang menyerbu, berkelompok-kelompok dia akan menyerkup dengan tangguk tersebut. Kemudian akan sumbatkan ke dalam buntil yang terikat di pinggangnya. Memang Saban Keme tahu mertuanya tidak akan mengajak sesiapa kalau mahu mendekut burung wak-wak. Kau tunggu dekat sini. Ujar Pak Tua Mahat lantas marah ke hadapan meninggalkan menantunya kira-kira serantai jarahnya. Saban Keme mengangguk. Dia memerhatikan mertuanya berjalan di dalam gelap, kemudian hilang berbalam-balam di kejauhan. Dari jarak serantai darinya itulah, Saban Kemi mendengar mertuanya meniup buluh mendekut-dekut melangsing di tengah sawah yang lengang di gelap malam itu. Dia tidak akan bangun menangguk burung wak-wak yang menyerbu selagi tidak diberi perintah oleh mertuanya. Saban Kemi hanya menunggu sahaja burung wak-wak yang berterjunan dari awan menerpa ke tengah sawah. Kemudian berjalan terlangah-langah mengejar bunyi dekut buluh yang ditiup oleh Pak Tua Mahat. Kadang-kala ada burung wak-wak yang hinggap di atas kepalanya, tetapi Saban Keme tidak akan menghiraukannya selagi Pak Tua Mahat tidak memberi perintah untuk menangkapkannya. Ketika Pak Tua Mahat mendekut-dekut jauh dari Saban Keme inilah, dia ternampak satu lembaga berlari-lari dari arah tebing menyeberang ke sawah dari arah kampung. Sekalipun malam gelap, tetapi di kawasan sawah luas terbentang itu, dia masih dapat melihat orang berlari-lari di dalam samar-samar. Siapa tu, Saban? Lalu Pak Tua Mahat memberhentikan meniup buluh mendekut. Dia nampak lembaga itu terlangah-langah, kemudian merendak mencangkung berhampiran dengan Saban Keme. Jono! Beritahu Saban Keme sebaik sahaja adik iparnya tercangkung di belakang dia. Apa hal pulaknya, Jono? Soal Pak Tua Mahat. Tak ada. Sahut Jono tersengih-sengih di malam gelap itu. Pak Tua Mahat menghela nafas. Memang anaknya Jono itu nakal. Dia tidak peduli sama ada ditegah ataupun tidak. Kalau hatinya berkeras mau mengikut, tengah gelap pun Jono sanggup meranduk mendapatkan ayahnya. Ketika Pak Tua Mahat mengajak Saban Keme mendekut sebelumnya, memang Jono tidak tahu. Tetapi setelah diberitahu oleh kakaknya, Saban Keme pergi mendekut bersama ayahnya ke tengah sawah. Lantas Jono mengikutnya. Apalagi dia sendiri dapat mendengar bunyi buluh mendekut itu langsing sampai ke tengah kampung. Ailah, Jono, Jono. Keluh Pak Tua Mahat meniup semula buluh mendekutnya. Kira-kira 15 minit dia meniupnya, Pak Tua Mahat terdengar bunyi ribut kencang di udara. Awan juga kelihatan bertompok-tompok bersama dengan deru ribut yang hitam di angkasa. Tersenyum Pak Tua Mahat kerana burung wak-wak yang didekutnya sudah datang menyerbu ke situ. Dia segera mendapatkan menantunya Saban Keme dan anaknya Jono yang menunggu. Buat apa yang kau kemari? Rungutnya memarahi Jono. Kemudian dia cepat-cepat mencangkung supaya memudahkan Saban Keme untuk menangguk apabila burung wak-wak berkenaan menuju ke arahnya. Jono tidak menyahut. Dia hanya tersengih-sengih saja walaupun ayahnya melarang dia mengikuti berburu ke hutan ataupun mendekut burung wak-wak. Tetapi Jono tetap berdegil mahu mengikutnya. Sekali-sekala dia dapat mengikut mendekut burung. Hatinya terasa seronok melihat burung-burung berkenaan terperangkap di dalam tangguk. Kadang-kadang dia sendiri merampas tangguk dari tangan abang ipannya untuk menangkut burung-burung yang terlangah-langah datang mengikut bunyi buluh dekut-dekut yang ditiup. Tompok-tompok hitam di angkasa tiba-tiba saja hilang bersama dengan ribut kencang di udara. Pak Tua Mahat tahu burung wak-wak yang datang bersama deru ribut kencang itu sudah pun melencong jauh hingga tidak turun di kawasan tersebut. Dia kembali meniup buluh dekut-dekutnya bagi memerangkap semula burung wak-wak berkenaan supaya turun di kawasan lapang di tengah sawah.
Kalau burung-burung berkenaan tersangkut di rumpun aur ataupun pohon rembia di pinggir sawah, mereka tidak akan turun ke tanah. Kau tunggu dekat sini. Pak Tua Mahat mendongak ke langit memerhati tompok-tompok hitam yang sudah bertukar menjadi awan lebam yang tidak mengandungi apa-apa. Jono, kau pegang lampu picit. Kalau benda tu sampai, kau tangguk dia ya, Saban. Katanya lantas berjalan naik ke atas busur tidak jauh dari Saban Kemi yang mencangkung. Saban Kemi mengulurkan lampu picit kepada adik iparnya. Kau suluh kalau terdengar dia datang ya? Pesannya menyerahkan lampu picit kepada Jono. Jono mengangguk sambil mencapai lampu picit dari tangan Saban Kemi. Dia berhati-hati mendengar bunyi langkah burung-burung tersebut yang datang terlangah-langah mendengar bunyi bulu dekut-dekut yang ditiup oleh ayahnya. Puas Pak Tua Mahat meniup dari atas busur, tetapi tidak seekor pun burung wak-wak yang terjunggul di hadapannya. Dia merasa burung wak-wak yang datang bersama tompok-tompok hitam di udara tadi sudah hilang ditiup ribu kencang. Marah juga Pak Tua Mahat. Tiba-tiba sahaja dia gagal mendekut burung-burung tersebut. Padahal selama ini dia tidak pernah hampa kalau mendekut di tengah sawah. Kawasan lapang terbuka itu masakan pula burung-burung berkenaan boleh tersangkut di dahan pokok-pokok. Saban! Laungnya dari tengah gelap samar-samar itu. Jono, kau berdua tunggu-tunggulah di parit. Katanya menyuruh mereka berdua meninggalkan tempat awal menunggu sebelumnya. Cepat-cepatlah Saban Kemi bersama adik iparnya berlari ke parit tali air yang melintasi di tengah kawasan sawah. Mencangkung! Ujarnya keras sebaik ternampak berbayang-bayang Saban Kemi dan Jono yang tercekat di situ macam tunggul yang tercancang. Cepat-cepat pula mereka berdua mencangkung. Dari jauh mereka berdua melihat Pak Tua Mahat berlari-lari anak mengelilingi kawasan mereka duduk tercangkung kira-kira jarak dua rantai berkeliling. Tiga kali Pak Tua Mahat lari berkeliling sebelum naik ke atas busur di berdiri yang sebelumnya. Kemudian dia mendongak semula ke langit lantas meniup bulu rekut-rekutnya. Tetapi tidaklah berselangsing seperti biasa. Dia meniup pun hanya tiga kali sahaja. Kira-kira lima minit selepas itu terdengarlah pula semula ribut kencang seperti tadi dan awan juga bertumpuk-tumpuk hitam. Jauh di udara terdengar bunyi orang batuk hingga bergaung kedengaran sampai ke tengah sawah. Cepat-cepat pula Jonoh menyuluh ke udara ke arah awan hitam yang bertumpuk-tumpuk itu. Wih, jangan disuluhlah, jadah betul lah. Pekik Pak Tua Mahat marah dari atas busur di tengah sawah. Sekaligus Saban Kemi merampas lampu picit dari tangan adik iparnya. Kau ni gila lah. Gerutunya memarahi Jono. Tak bolehlah suluh ke atas. Katanya menggertak bibir setelah memahami pekikan mertuanya tadi menandakan ada pantang larang yang sudah dilanggar. Jono tidak menyahut apa-apa. Dia menyedari akan kesilapannya tidak bertanya terlebih dahulu kepada abang iparnya apabila menyuluh bunyi batuk bergaung di udara. Dia sendiri tidak pernah mengalami keadaan demikian sebelumnya. Setahu Jono, selepas saja ayahnya meniup dekut, burung wak-wak akan berterjun dan turun dari udara mengejar lampu yang disuluhkan. Kemudian Saban Kemi akan menangguknya dengan mudah. Sekarang ni siapa yang suluh tadi? Siapa yang menyuluh? Bentak Pak Tua Mahat menahan marah yang membakar perasaannya. Jono ni, beritahu Saban Kemi. Kenapa yang kau biarkan? Soalnya keras. Saban Kemi terdiam. Dia sendiri serba salah bila disoal demikian. Bagaimana dia mahu melarang sedangkan lampu picit berkenaan berada di tangan Jono. Tetapi dia dapat mengagak tentulah bapa mertuanya dalam kesulitan menyebabkan dia tidak dapat menahan marahnya. Kesal juga dia dengan kehadiran Jono secara tiba-tiba di situ. Walaupun dia sudah berpesan pada isterinya jangan diberitahu sesiapa pun tentang dia mendekut burung bersama dengan mertuanya. Jangan berdiri. Dia mendengar mertuanya melaung memberi perintah. Ketika ini deru angin seperti ribut kencang di udara terasa turun ke tengah sawah. Saban Kemi dapat merasakan angin kencang itu bertiup paras kepalanya begitu deras. Kegelapan malam bertambah gelap segelap-gelapnya semasa angin kencang itu bertiup rendah. Bang, aku rasa wak-wak ni dah tua ni. Bisik Jono lantas berdiri menepis burung wak-wak yang terasa hinggap di bahunya. Serentak dengan itu Saban Kemi mendengar jeritan langsing Jono akibat kesakitan. Apabila dia menoleh ke belakang, dilihatnya Jono telah terbaring menggelupur di tanah. Ayah, Jono ni kenapa? Laung Saban Kemi menggamit mertuanya di dalam gelapnya sama-sama itu. Hatinya cemas melihat Jono menggelupur bagaikan ayam yang kena sembelih.
Pak Tua Mahat bekerja mendapatkan anak yang terbaring di tanah. Dia mencapai lampu di tangan Sabang Kemen dan menyuluh ke muka Jono. Anaknya mengerang-ngerang dengan kaki yang terkinjal-kinjal menendang angin. Tangannya mengerekot. Laksana mahu mencakar ke udara. Aduh, buat apalah Jono ni ikut tadi? Merungut Pak Tua Mahat kesal memerhatikan Jono yang terkinjal-kinjal kaki menendang angin. Agaknya Bibah yang beritahu kita ke sini kot. Sahut Saban Kemek menuduh isterinya yang memberitahu Johor tentang mereka ke tengah sawah mendekup rumwak-wak. Anak muda nakal seperti Jono memang tidak peduli sama ada orang memarahinya ataupun tidak. Jono tahu ayahnya melarang dia mengikut berburu. Tetapi dia tidak akan marah kalau sudah terjonggol bersama-sama. Dah jadi macam ni, bukan kesusah? Katanya lantas memangku kepala Jono di atas paha. Saban Kemi tertunduk memerhati mertuanya mengurung-urung kepala Jono dengan ibu jari. Kemudian dia menghembus ubun-ubun anaknya 3 kali. Pangku kepala adik kau ni. Dia menyuruh. Saban Kemi menggantikan dia. Cepat-cepatlah pula Saban Kemi memangku kepala Jono. Dia sendiri tidak pernah mengalami lagi kejadian demikian sebelumnya. Setiap kali dia mengikut mertuanya mendekut wak-wak, tidak pula diganggu puaka yang mengembala burung-burung berkenaan. Tetapi memang mertuanya selalu mengingatkan dia supaya berhati-hati semasa mengikutnya mendekut supaya tidak diganggu puaka tersebut. Pak Tua Mahat berjalan undur ke belakang mengelilingi Jono sambil meletakkan 2 tangan ke dada. Wah, malam ni awak nak cari geruh dengan kawan ke? Ujar Pak Tua Mahat mengisar-ngisar tapak tangannya. Bila melintas di hulu kepala Jono, dia menghentakkan tumitnya ke tanah 3 kali. Kemudian terus berjalan lagi undur ke belakang. Ketika melintas di lunjur kaki Jono, dia menekankan ibu jari kaki kanannya pula ke tanah. Dia berkeliling di sekitar Jono terbaring sambil mulutnya terkumat kamit di dalam gelap yang samar-samar itu. Setelah 3 kali dia berkeliling undur ke belakang, Pak Tua Mahat berpusing pula sambil berlari-lari anak mengelilingi tubuh Jono yang terbaring dipangku oleh Saban Kemeh. Kemudian dia melangkah di bahagian pusat Jono 3 kali berulang-alik. Ketika inilah Jono terbersin kuat hingga kedengaran oleh Saban Kemeh bergema ke udara. Awan hitam bertumpuk-tumpuk juga bergerak perlahan bagaikan daun pintu yang terkuak. Dari rekahan awan hitam bertumpuk itu, kabus putih memanjang turun mencecah hingga terpampan pada busuk tempat Pak Tua Mahat berdiri meniup buluh mendekut. Dalam kepulan kabus putih itu keluarlah lembaga berkepala botak yang berbentuk seperti manusia, bertubuh kurus, tinggi, berdiri membungkuk. Sekarang ni apa yang awak hendak? Jerkah Pak Tua Mahat sebaik saja lembaga itu menjelma di tengah sawah. Awak nak menceroboh gembala kawan nampaknya. Sahut lembaga itu serak-serak parau. Kawan tak peduli. Kalau awak niat baik, kawan terima baik. Ujar Pak Tua Mahat berdiri tegak menghentak-hentak tumitnya ke tanah. Kalau awak sengaja nak cari geruh dengan kawan, kita berjenang saja dulu. Katanya macam memberi amaran tidak akan mengalah dengan kemahuan lembaga tersebut. Awak yang salah ni, Tok Pawang. Lembaga itu terketar-ketar bagaikan kakinya goyah berjejak di bumi. Kawan bukan nak dengar siapa yang salah. Bentak Pak Tua Mahat merapatkan 2 tangannya ke dada. Kawan nak tahu awak ni nak cari geruh kawan ke tidak? Soalnya menggertak bibir. Lembaga berkepala botak itu terhuyung hayang di atas busuk di dalam kepulan asap putih. Dia semakin membongkok, seolah-olah memikul beban berat di belakangnya. Pak Tua Mahat berdiri tegak, tidak bergerak dengan 2 tangan rapat ke dada. Mulutnya terkumat kamik juga sambil matanya merenung tepat ke arah lembaga berkepala botak yang semakin membongkok. Baik kau jawab. Pekik Pak Tua Mahat mengentak tumitnya ke tanah menyebabkan lembaga itu jatuh bertelugu lutut. Awak ni nak cari geruh kawan ke atau nak uji? Ujarnya membentak marah. Termengah-mengah lembaga berkepala botak itu mahu menegakkan kepalanya. Tetapi beban di belakangnya seolah-olah menyiksa dia. Lututnya bertumpu kuat di atas busuk menanggung beban yang terlalu berat terpikul di belakangnya itu. Sekali-sekala dia cuba melepaskan badan beban tersebut. Tetapi tidak berdaya melakukan apa-apa lagi.
Setelah puas lembaga berkepala botak itu mau melepaskan diri dari beban yang menimpa belakangnya, dia memusarkan dirinya menjadi angin berputar kuat hingga elusannya terasa memukul anak-anak rambut Saban Keme. Sekaligus pula, dia naik semula ke udara masuk ke celah rekahan awan yang bertumpuk yang terkuat seperti pintu terbuka. Kemudian dari arah hulu, Saban Keme nampak memutih dari jauh bagaikan sekawan lembu yang menyerbu ke arah mereka. "Kau jangan bergerak dari situ, Saban. Kau pangku adik kau tu," ujar Pak Tua Mahat mengingatkan menantunya. Saban Keme mengangguk. Dia mematuhi apa saja perintah mertuanya. Memang Saban Keme tahu mertuanya tidak semudah itu mengalah kepada gangguan-gangguan dari puaka tatkala berburu. Sudah berkali-kali mertuanya diganggu demikian. Semuanya dilaluinya dengan tabah. Ketabahan inilah yang berjaya melepaskan dirinya dari perangkap yang boleh mengancam. Bukan sekadar mendekut wawak saja yang sudah dihadapi oleh mertuanya dengan tabah, malah ketika berburu ke hutan, berburu rusa pun Pak Tua Mahat diganggu. Sampai rusa yang sudah terbungkang ditembak pun tiba-tiba bertukar menjadi Cina tua berpakaian serba hitam tergolek di tanah. Setelah dikebas dengan kain hitam lilit kepalanya, Cina tua itu bertukar perlahan-lahan menjadi rusa. Tetapi bulunya tegak seperti berus dawai dengan mengeluarkan darah. Puas pula dia memulihkan semula gangguan puaka itu sehinggalah rusa sebenarnya kembali menjelma. Barulah binatang tersebut dapat disembelih. Pak Tua Mahat juga tidak mengalah bila rakannya pergi berburu tertembak di tengah hutan. Dia terus melawan puaka hutan dengan tabah sehingga rakannya dapat dipulihkan semula. Sebab itulah Saban Keme yakin yang mertuanya tidak akan gentar menghadapi dugaan yang sedang mengancamnya sekarang. Dia juga mesti tabah menghadapinya. Kalau dia gementar, mungkin puaka itu boleh mengalihkan gangguannya dari jonoh kepada dia pula. Tentulah mertuanya semakin terancam kalau puaka itu mengganggu dia pula. Ketika ini Saban Keme teringatkan pesan saya agar membacakan ayat kursi bila-bila saja diancam oleh syaitan. Pesanan saya inilah yang digunakan oleh Saban Keme. Lantas dia membacakan ayatul kursi itu dengan khusyuk berulang kali sampai 133 kali. Ketika ini dia merasakan hujan turun menitik kasar tetapi tidaklah lebat mencurah-curah. Boleh dikatakan seperti hujan panas sahaja menyerak-nyerak. Sekumpulan lembu putih yang menyerbu dari sebelah hulu itu tidak dapat mendekati kawasan Saban Keme yang bertahan. Tetapi berlegar-legar seolah-olah terhalang oleh tembok yang besar. Debu dari kaki kumpulan lembu yang banyak itu nampak naik meruap ke atas laksana kabus yang memutih. Sekaligus pula Saban Keme nampak mertuanya sudah melompat ke atas salah seekor dari kawanan lembu putih itu sambil bertunggang mengelilingi dia dan Jono. Sekali-sekali terdengar suara mertuanya bersorak-sorai bagaikan menghalau lembu. Kira 15 minit dia menunggang lembu putih itu, tiba-tiba dia terpelanting ke tanah. Masa inilah awan hitam bertumpuk terkuat semula itu seperti daun pintu terbuka. Kabus memutih keluar dari awan hitam terkuat itu terjun lalu menuju ke arah mertuanya yang terpelanting. Belum pun sempat kabus putih itu menjunam itu menimpa ke arahnya, Saban Keme nampak mertuanya cepat-cepat bangun di tengah silauan putih yang memancar. Dia nampak tangan Pak Tua Mahat terlalu besar untuk memukul kabus putih itu sampai berkecah habis. Dengan pantas pula, Pak Tua Mahat menggenggam kabus putih yang berkecah itu di dalam tangannya lantas bertampik. "Kau nak tunjuk keras kepala dengan aku ya? Awak yang menceroboh gembala kawan, Tok Pawang," rintih suara serak-serak paruh yang tersergam di tapak tangannya yang besar seperti sebuah rumah yang tersergam. Saban Keme sendiri tidak nampak di mana mertuanya berdiri ketika itu kerana kegelapan malam melindunginya. Dia hanya melihat genggaman tangan mertuanya yang dilingkari oleh silauan cahaya putih memancar. "Aku tak menceroboh," bentak Pak Tua Mahat. "Aku dah minta izin tapi telinga kau tu yang tuli." Cepat-cepat tangannya memial telinga lembaga berkepala botak yang sudah digenggamnya. Terlolong-lolong lembaga berkepala botak itu menahan kesakitan akibat telinganya dipial. "Ini Mahat kau tahu. Kau jangan nak main-main dengan Mahat," jergahnya semakin marah. "Tok Pawang, ampunkanlah kawan," rintih suara serak-serak paruh itu meminta dilepaskan. "Bukan sekali dua kau dah tunjuk Kuang Hajar dengan Mahat," kata Pak Tua Mahat keras. "Ampun Tok Pawang, lain kali kawan tak buat lagi." Lembaga berkepala botak itu merayu-rayu tetapi Pak Tua Mahat tidak juga melepaskan dia dari genggamannya. "Apa yang kau dah buat dengan Jono, ha?" bentak Pak Tua Mahat menampar kepala botak lembaga berkenaan. "Bukan kawannya buat ni Tok Pawang," ujarnya terketar-ketar sambil meronta-ronta dari genggaman Pak Tua Mahat sebesar sebuah rumah yang tersegam. Puas Saban Keme memerhati tubuh mertuanya tetapi tidak kelihatan di mana.
Tapi itu siapa yang buat? Soal Pak Tua Mahat. Itu kerja orang bukit yang tersesat. Beritahu lembaga itu ketakutan. Kau jangan nak berdalih. Pak Tua Mahat menguatkan geramannya menyebabkan lembaga berkepala buta itu termengah-mengah menahan sesak nafas. Celaka orang bukit tu, kerja dia kawan pula yang kena. Keluhnya menyesali kejadian yang mengelirukan itu. Tetapi Pak Tua Mahat tahu orang bukit yang dimasukkan oleh lembaga botak itu ialah puaka hutan yang datang bersama dengan lembaga berkepala botak itu. Disebabkan puaka hutan itulah lembaga berkepala botak yang mengembala burung wak-wak yang didekut oleh Pak Tua Mahat terkeliru hingga bertindak mengancam Pak Tua Mahat. Sekarang ini kau mesti lepaskan Jono. Perintah Pak Tua Mahat mengancam. Lembaga berkepala botak itu berjanji akan melepaskan Jono. Perlahan-lahan Pak Tua Mahat melepaskan dia dari genggaman. Pak Tua Mahat juga hilang dari silauan cahaya putih yang memancar itu. Hanya tinggal bayang samar-samar di dalam gelapnya malam. Ketika ini kabus putih memanjang tadi naik semula menyusup di kecelah rekahan tumpuk-tumpuk awan hitam di udara. Serentak dengan itu kedengaran pula semula bunyi tapak kaki sekawan lembu berlari kencang menyerbu ke arah Saban Kemia bertahan. Lembu putih itu berombak-ombak datang dari sebelah hulu. Belum pun sempat kawanan lembu putih itu menyerbu, hujan kasar turun dari tumpuk-tumpuk awan hitam menimpa kawanan lembu-lembu putih tersebut. Asap berkepul-kepul naik tergaung-gaung sampai sahaja hujan kasar seperti air panas menimpa kawanan lembu yang datang menyerbu itu, menyebabkan semua kawanan lembu putih bertempiaran menyelamatkan diri. Kemudian sayup di udara kedengaran bunyi batuk berdegur-degur berulang kali. Awan hitam bertumpuk-tumpuk itu bergerak perlahan bertukar menjadi bulat seperti lekar. Deru angin kencang kedengaran bertiup dari sebelah atas hingga seram sejuk juga kepada Saban Keme. Dia memerhatikan keliling tetapi tidak kelihatan lagi mertuanya. Jonoh juga masih lagi terlentang di pangkuannya walaupun tidak terkinjal-kinjal menendang angin seperti mula-mula tadi. Lembu-lembu putih yang berlari bertempiaran tadi datang semula menyerbu dari arah yang sama. Saban Keme dapat mengagak sekiranya lembu-lembu putih itu merempuh, sudah tentulah dia dan Jonoh remuk di bawah kakinya. Sebab itulah Saban Kemi tidak berhenti membacakan Ayatul Kursi berulang kali seperti yang pernah saya pesankan kepadanya. Sayup di udara, Saban Kemi mendengar suara garau menghalau lembu-lembu dari celah lingkaran awan hitam. Tetapi lembu-lembu putih itu kelihatan bertambah banyak berombak-ombak datang mahu menyerbu. Saban Kemi menunggu dengan tabah serbuan lembu-lembu putih yang datang menyerbu berombak itu. Mujurlah dia dapat melihat bagaimana lembu-lembu itu datang beratus-atus ekor dari sebelah hulu. Tidak seperti Manan Sateh yang pernah mengalami keadaan serupa semasa dirempuh oleh kabut putih yang menyerbu laju di bawah ribut kencang tatkala mendekut wak-wak di simpang durian. Kawannya Mat Samah sudah pun mengingatkan Manan Sateh supaya tidak terlalu tamak setelah mereka berjaya mendapat dua karung burung wak-wak yang didekut. Tetapi Manan Sateh tidak hiraukan nasihat Mat Samah. Dia masih belum berpuas hati kerana melihatkan burung wak-wak yang masih banyak berlompatan turun ke tengah padang terlangah-langah mengejar silauan lampu yang disuluh oleh Mat Samah. Manan Sateh terus menegakkan jaring supaya memudahkan dia memungut burung-burung yang tersangkut pada jaring. Belum pernah lagi dia dapat melihat terlalu banyak burung-burung berkenaan datang menyerbu bila didekut. Malam itu Manan Sateh dan Mat Samah melihat sendiri burung-burung wak-wak yang berlompatan dari udara terjun ke tengah padang. Puas Mat Samah menangguk hingga penuh dua karung pun, dia masih lagi ada burung wak-wak yang berlompatan turun. Sebab itulah Manan Sateh memasang jaring yang disediakan kalau burung-burung banyak datang menyerbu. Berkali-kali Mat Samah mengingatkan dia supaya tidak payah lagi memasang jaring. Tetapi Manan Sateh tidak tergamak balik segera meninggalkan rezeki yang sedang datang bergolek. Dia mesti memungut burung wak-wak yang sudah terlalu banyak menyerah diri setelah didekut itu. Sebalik sahaja jaring di rentang inilah, Mat Samah nampak kabus putih seperti bukit meluru menerpa jaring dari udara, ditiup ribut kencang. Sekaligus Manan Sateh terperangkap di dalam kabus putih itu menyebabkan dia bergulung di dalam jaringnya sendiri. Setelah kabus putih itu menghilang bersama ribut kencang, Mat Samah segera menerpa mendapatkan Manan Sateh yang sudah pun terkapar tidak sedarkan diri. Mulut dan hidung Manan Sateh berbuih dengan darah, matanya terbeliak dengan kakinya terkinjal-kinjal menggelupuk. Dengan tidak menghiraukan burung wak-wak yang sudah penuh dua karung itu, Mat Samah memapah Manan Sateh untuk balik. Hampir tiga bulan, Manan Sateh menderita sakit hingga keluruh rambutnya di kepala. Setelah dijemput Pak Tua Mahat di Mentaus, barulah Manan Sateh dapat dipulihkan semula. Ketika ini memang Saman Kemen dapat mengagak bahawa lembu-lembu putih yang menyerbu ke arahnya itu sama dengan kabus putih yang merempuh jaring Manan Sateh. Dengan tidak bertangguh lagi, Saban Kemen terus melaungkan azan sekuat hatinya hingga bergema sampai ke udara.
Gema azannya itu seolah-olah menggegarkan di kawasan lembu-lembu putih itu berlari kencang, menyebabkan kesemua lembu-lembu itu bagaikan tertumus ke tanah. Mereka jatuh bertimpa-timpa sama sendiri akibat tertumus keras semasa menyerbu datang. Semasa dia berpaling ke hulu, Sabal Kemi nampak dua tapak kaki seperti bukit memijak lembu-lembu itu hinggalah penyek. Dia tidak melihat lembaga kaki tersebut, tetapi hanya terbayang-bayang dari silauan cahaya putih yang memancar. Setiap kali tapak kaki itu memijak, bunyi lenguhan lembu-lembu berbaur-baur hinggalah sampai ke udara. Sekaligus pula, lingkaran awan hitam bergerak perlahan-lahan di udara lantas menurunkan hujan yang gerimis. Dalam hujan gerimis yang turun menyembah membasahi kepala Saban Kemi inilah, Jonoh mula mengeliat-ngeliat menyapu mukanya. Eh, hujan ke bang? Soal Jonoh bingkas bangun terpinga-pinga. Hujan. Beritahu Saban Kemi perlahan. Mana ayah? Jonoh bangun berdiri memerhatikan sekelilingnya. Eh, mana wak-wak? Tak ada ke kita dapat? Dia tidak tahu apa yang terjadi ke atas dirinya sejak 2 jam sebelumnya. Saban Kemi tidak menyahut. Dia tidak tahu bagaimana mahu menerangkan kepada Jonoh apa yang telah dilihatnya. Mungkin Jonoh sendiri tidak percaya dan tidak sedarkan diri hampir 2 jam di tengah sawah dalam kegelapan malam itu. Mana ayah ni bang? Ulangi Jonoh lagi. Saban Kemi memuncungkan bibirnya ke busur tempat mertuanya berdiri. Tetapi tiada siapa pun dilihat berdiri di situ. Bayangan mertuanya pun tidak kelihatan langsung. Berdebar juga hati Sabah Kemi setelah mendapati mertuanya tidak juga muncul. Kalau dia mengajak Jonoh balik meninggalkan kawasan itu, bimbang juga dia akan dimarahi mertuanya. Sejak tadi lagi, dia sudah diperintahkan menjaga Jonoh di situ. Masakan pula mertuanya sudah balik lebih awal dengan tidak mempedulikan keadaan Jonoh yang tidak sedarkan diri. Dia percaya tentu mertuanya akan datang juga ke situ. Tentu mertuanya tidak tahu tentang Jonoh sudah pulih semula. Hujan gerimis turun semakin kasar. Saban Kemi pula terasa bajunya pun sudah basah disimbah hujan. Eh bang, jomlah kita balik, hujan dah lebat ni. Kata Jonoh menarik tangannya. Nantilah dulu, ayah suruh tunggu sini kan? Ujarnya perlahan. Mana ayah? Jonoh tidak sabar mendesak. Tunggulah kejap. Saban Kemi mengingatkan. Dia terhangat-hangat juga memanjangkan leher mencari mertuanya di dalam gelap malam yang mula kelam oleh hujan gerimis menitik kasar. Apa yang jadi dekat aku ni bang? Tiba-tiba Jonoh bertanya setelah menyedari dia masih lagi berada di tengah sawah di dalam gelap demikian. Balik nantilah aku ceritakan. Sahut Saban Kemi terlangah-langah mencari mertuanya Pak Tua Mahat. Dia tetap menunggu di situ sekalipun hujan turun semakin lebat mencurah-curah. Mertuanya sudah menyuruh dia bertahan di situ sampai orang tua itu datang semula. Sebab itulah dia tidak akan balik lebih awal selagi mertuanya tidak terjonggol. Kira-kira 15 minit Sabah Kemi menunggu barulah dia nampak bayang mertuanya terjengkit-jengkit dari balik busut merempuh hujan gerimis yang semakin kasar. Dia menjinjing sebatang kayu yang terikat burung wak-wak di situ. Sampai sahaja di hadapan Saban Kemi, dia menyuruh masukkan burung wak-wak yang terikat pada kayu itu ke dalam buntil. Jangan dibilang bah dapat berapa ekor. Jangan bilang lagi. Kata Pak Tua Mahat mengeluarkan celapar rokok dari saku seluarnya. Dia mengambil rokok daun yang siap bergulung lantas menghisapnya di dalam hujan yang mula turun lebat. Di dalam hujan itulah mereka bertiga meranduk kegelapan untuk balik ke rumah.